how this is your how deep is your di soundtrack son. Oke, kita nyanyiin How Deep Is Your Love karena kemarin kita udah liat Jigger gitu ya. Dan sekarang ini kita lihat waktu Wildcard GBB. Ini si Jairo alias tag team yang dari Jepang lagi dan lagi Jepang. OP banget, apakah dia bakal OP guys di eliminationnya tag team showcase ini. Langsung aja kita lihat, gak perlu lama-lama, di Swiss Beatbox. Sebelum itu subscribe dulu yuk. Ya siapa tahu kan udah belum kenal, subscribe dulu ini Rek Beatbox, mantep dah. Beatbox naik lagi, amin ya Allah, tahun ini sampai tahun 10 tahun ke depan. Eh bang, ini dia Jairo dari Jepang, Ken Beatbox Battle 2023 bang, World League Tag Team, let's go mamang. Let's begin. Hit him with the glitch. Enak banget ya opening. Our next competitors. Satsuzuite. From Japan. Nihon kara desu. They had the number one ranked wild card. Oh kan betul kata gue. Number one ranked wild card. Nomor satu wild card GBB 23 tag team. Wild card number one. Can I please get to the stage? Zayo. Make some noise for... Jairo! Hit him with the glitch. Okay. You ready? Ini dia nih, bahaya nih, guys. I asked you if you're ready. Right now, make some noise. Get that energy up. Come on, come on, come on, come on, come on, come bahaya on. Bahaya nih, orang. Gyro, it's on you. You already know what to do. I say the song, you say the new the agent. Son! Me! Each beatbox! Hajimete no rubru wa Nante koto wa nakatta wa Watashi dake no monari sa Mo tokku ni deatte ta kara Hajimete anata o ita Ano hi wa kidashita haguru Ani bagi suara so Tomerare nai soushitsu Anjing, OP banget kok.
enak banget cok, simple. Gue melotot banget anjing liatnya. Ini merinding gue cok. Wah gue gak tau lagu apa pada nyanyi. Ngebeatnya juga. Wah, OP banget. Ya Allah, jago banget. OP banget, sumpah. Sumpah, guys. Aduh, OP banget. Ya Allah. Aduh, ini harusnya lebih pecah sih. Lebih pecah ini, guys. Aduh, keren banget, guys. Menurut gue dia gak sembarang itu yang mainin beatnya tuh enak banget, guys. Jadi, ada bass line-nya, ada vokal, ada bass line-nya itu berbentuk vokal. Terus ada beatnya. Terus dia nyanyi, jadi tuh kayak nggak kelihatan beatbox sama nyanyi gitu, jadi enak, jadi masuk menurut gue nih. Ini begini nih, nah ini dua tadi tuh yang tadi ya sebelah kanan tuh dia main bassline, maksudnya bassline tuh kayak yang main-main gitu, nah sama beatnya, nah terus dia vokal, terus jadinya enak cow, enak banget, gila. Satu menit ini dari sini kita udah lihat nih dia cara ngebukanya aja udah beda guys, beda kelas anjir. Nah ini kan vokal doang nih. Nah dia ngebagi suara kan. Wow anjing enak banget suaranya. Tuh anjing main bassnya kayak Beatness kalau di Beriwam. Kayak Beatness ngambil bassnya gitu. Ini merinding cuy, enak banget cuy. Tuh kan? Juri aja pada kaget guys. Nah kan tuh dia sembari ada basan kan. Nih. Enak banget cuy. Wah, dari gue langsung gue rate sih. Kalau main kan gue gak ngerate ya. Langsung gue rate 10/10 sih guys. Ini keren banget anjir. Sumpah gue gak bisa ngomong guys. Ini keren banget. Tapi menurut gue udah paling bener dia nih yang kanan ini main beat, ini nyanyi. Udah paling bener, soalnya tadi pas dia ngebagian ngebeat tuh ada yang menurut gue ada yang agak sedikit belibet menurut gue ya, ada. Cuman gue lupa di menit berapa. Terus di bagian yang Telkom, apa? Telko, apa sih itu lagu apa? Nah, di sini nih. Kan dia ngebeat kan? Nah ini menurut gue ya mendingan dia yang nyanyi, jangan dia yang ngebeat karena dia suaranya lo nih suaranya terlalu apa ya, sama bassline-nya dia tuh kurang masuk sinkron, cuman kurang masuk aja di kuping gue, nggak tahu ya kuping yang lain tuh.
mungkin terlalu high ini mungkin ngambilnya ya. Gua enggak ngerti juga sih. Tapi gua lebih suka dia yang nyanyi, dia yang ngebeat. Udah no comment. The first one I mean. Enak banget. Langsung switch gitu, enak kayak switch-nya ya. Oh ini fat kalau apa sih lagu? Oh ini enak banget sumpah. Itu simple banget. Deng, 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 enak banget sumpah ya Allah. Nah dengerin. Sumpah simple banget guys, tapi enak banget. Apa sih Fat Call? Apa lagu apa itu? Gua nggak tahu ya, komen ya. Nah ini kalau dia yang main bass kanan kiri nyanyi masuk guys, match banget gitu. Apa sinerginya masuk? Wah bro, gue bahas dulu dah. Gue suka. Aduh enak banget ya Allah. Sekarang nonton anime baru ya. Dia juga main bassnya kuat banget, enak guys. Sahabat sumpah guys, gue mau nangis sedikit boleh gak sih? Keren banget bener. Kayak gue nonton showcase-nya Reaper. Kok naik? Jangan naik dong. Bahaya guys. Bahaya juara. Ya, ini juga juara nih. Oke, okay. Guys, thank you semuanya.